kawan-kawan, kita sudah berada di Menara Agung Jalan Veteran, kawan-kawan. Oke. Kita akan review Menara Agung terbaru. Saya sudah lihat wujud aslinya, kawan-kawan. Ini wujud aslinya. Kemarin kita cuma lihat di YouTube, sekarang sudah nyampe di Padang. Sudah masuk ke Padang. Ini dia. Luar biasa. Ini penampakan di belakang. Oke, coba kita review satu-satu. Kita lihat dari wing sail. Wing sail sepertinya kalau dibanding yang lama lebih panjang ini. Yang lama agak pendek. Lampunya sama, cuma bodinya agak dilebarkan sedikit. Ini dilebarkan dikit. Di sana kan, di sana kita lihat ke bawah lampunya sama yang tahun kemarin, bannya sama, velgnya sama. Terus yang beda di HSPC. HSPC ini berfungsi kalau seandainya ban belakang dan ban depan tidak seimbang, maka dia akan bekerja menyeimbangkan ban belakang dan ban depan. Ini dia. Nah, ini dulunya ada di sini ada baut nih, kawan-kawan. Dulunya, sekarang ditutup lebih rapi lagi. Ada tulisan Honda di sini juga. Honda. Knalpot. Knalpot masih seperti yang dulu. Masih sama knalpot. Cuma ininya lebih rapi. Lebih rapi lagi ininya, lebih rapi lagi, lebih lebar ya. Shock breakernya masih sama seperti dulu, masih sama. Stop lampnya masih seperti yang dulu, cuma di sini agak lebar, kawan-kawan, agak lebar. Ini agak lebar, agak bontot ini, kawan-kawan. Mesin terbaru dari Honda Revit 2022, kawan-kawan. ESP Plus. Oke. Kita lihat bagian speedo. Speedo. Speedonya lebih rapi. Jadi tidak banyak tombol nih, kawan-kawan. Sepertinya di tombol buat setting-setting di sini nih. Setting-setting semua. Stang masih sama. Cuma lebih gede aja dikit stangnya. Juga penyimpanan sama di sebelah. Ini kalau kita lihat joknya lebih rapi, kawan-kawan. Ini ada jahitan-jahitan, terus agak dipapas ini, nggak dipapas. Artinya lebih rapi lagi. Ya. Daripada tahun-tahun sebelumnya dan lebih lengkap fitur-fiturnya, kawan-kawan. Ini dia CBS. Sepertinya kalau CBS tidak memakai HSPC, dia masih biasa, tidak pakai
pakai STB. Dia penampakan. Untuk bodinya tetap sama. Lebih jantan kawan-kawan. Luar biasa. Bagian bawah lebih rapi lagi kawan-kawan dibanding tahun sebelumnya, lebih rapi. Ini lebih rapi ke belakang, yang ke belakang lebih rapi. Kehadiran om-om dari ADV Honda ADV Chapter Padang, kita mau nanya-nanya nih kawan-kawan, gimana perasaannya kalau udah melihat kehadiran Honda ADV 2022. Mari kita tanya kawan-kawan. Mantap kan ya, mantap. Antusias. Mau upgrade. Sayang duitnya belum ada, Om. Upgrade. Ini upgrade. Mau langsung ganti atau gimana, Om? Insya Allah diganti. Itu dia. Lebih mantap ya, Om ya? Okay. Kayaknya Om-om ini nyesel nih kalau udah keduluan punya ADV. Enggak, Om, yang 150 ada juga bagusnya, Om. Iya, ada lebihnya juga ya, Om ya. Oke. Siap, Om. Okay. Terima kasih, Om. Oke, kawan-kawan, kita lihat kapasitasnya berapa. Ini kapasitasnya berapa nih, Om? 30 liter ya. Oke, lebih lega lagi kawan-kawan daripada yang tahun kemarin. Dia juga pakai ini. Nah, jadi kalau seandainya naik lagi, sep, langsung ditahan sama apa namanya itu, penahannya. Ayo. Oke, masih sama seperti. Pendinginnya masih. Pendingin cairan, kawan. Sistem pendingin cairan. Iya. Ini tempat kakinya lebih lebar. Buat touring jauh lebih nyaman lagi nih, kawan. Daerah bawahnya pun lebih kelihatan rapi kan, Om? Lebih kelihatan rapi. Dari depan ke belakang, bodinya sama lebar. Beda sama yang lebih lebar ini. Pokoknya mantap, kawan. Bagi kawan-kawan yang suka sama ADV, harus beli kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.